aku sekarang berada di Hajatan Betawi Asafiyah itu. Nah, di sini adalah Hajatan Betawi ya, acara Hajatan Betawi yang diselenggarakan di pesantren Asafiyah gitu ya, di kampus Asafiyah. Nah, coba nih, di sini juga ada pameran lukisan dan juga ada acara bazar. Bazar macam-macam makanan tradisional ya, terutama makanan khas Jakarta, dan juga ada perlombaan banyak, dan juga ada perlombaan pentas baju Betawi gitu, dan pentas Abang None Jakarta gitu ya, busana baju Betawi gitu. Nah, pokoknya jangan lupa ya di komen di bawah ini video apa aja yang akan kami review buat kalian, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini. Dan jangan lupa untuk di subscribe karena subscribe itu gratis tis. Dan subscribe sampai seribu capaian. Nonton terus videonya sampai selesai, jangan sampai di skip, dan nonton videonya sampai selesai acara Hajatan Betawi. Di acara Hajatan Betawi kita akan menonton videonya yang kalian ingin tahu acara apa aja sih yang ada di dalam Hajatan Betawi dan acara orang Betawi gitu. Oke deh, jangan sampai kalian skip ya videonya. Terima kasih. Acara yang ada di dalam tempat stan Universitas Islam Asafiyah. Nah, di sini ada demo-demo loh, demo-demo di setiap fakultas itu agama Islam itu apa aja sih yang akan didemokan, dan juga apa aja sih yang akan didemokan di Fakultas Saintek dan juga di Fakultas Kesehatan. Nah, di sini kalian akan mendapatkan informasi yang begitu banyak sekali, dan di situ juga pemandangan yaitu pameran lukisan Betawi juga ya, di situ ada juga kesenian Betawi, pameran lukisannya, jadi kalian bisa beli dan juga kalian bisa tahu harga dan juga gambar yang ada di lukisan itu. Oke, nah ini adalah yang akan didemokan di Fakultas Saintek yaitu Ecobrik. Oh ya, kalian bisa tahu ya gimana sih cara membuat gambar di baju melalui daun gitu. Nah, ini akan didemokan oleh mahasiswa biologi, dan juga ini akan dilihat oleh siswa-siswa ya ingin masuk ke Universitas Asafiyah. Oke deh. Nah, sekarang kita udah ada di luar nih guys. Nah, kita akan melihat lagi nih tempat kuliner khas Betawi gitu. Nah, di sini juga ada ucapan-ucapan dari wali kota dan juga dari gubernur Jakarta gitu. Oke deh, dan sekarang kita akan menuju ke kuliner makanan Betawi gitu. Pokoknya banyak banget ya stand-stand, dan sini juga ada peragaan busana baju Betawi. Jadi di sini pada datang semua pakai baju Betawi gitu. Pokoknya keren banget ya guys. Nah, buat kalian yang pengen tahu banget nih model-model baju Betawi, kalian datang sini ya. Pokoknya jadi kalian tahu model baju Betawi sini gitu. Nah, kita akan lihat dulu ke dalamnya, masuk ke dalamnya ya guys.
ini dia tempat kuliner makanan Betawi. Ya, cukup banyak banget ya, cukup benar-benar komplit gitu. Ada kerak telur dan juga makanan dodol Betawi dan juga masih banyak lainnya. Itu dan kita akan masuk lagi ke dalam yaitu penilaian baju busana Betawi. Siapa yang akan mendapatkan juara tersebut gitu. Guys ke dalam gitu. Pokoknya puncak acaranya itu adalah pengumuman hadiah dan juga lomba yang akan didapatkan oleh